beberapa hari yang lalu saya sama Pak Wali ke sebuah tempat di Cipinang Melayu, Pak ya. Cipinang Melayu. Itu kali apa tuh bencana? Kali Sunter. Kali Sunter. Warga di sana bilang, "Pak, sekarang ada buaya di situ." Ada buaya itu dua tanda, satu kita harus hati-hati, tapi sisi lain artinya tempat itu sudah airnya mulai bersih, mulai baik, sehingga ada binatang-binatang yang mau yang bisa tinggal di situ. Kalau polusinya tinggi, tempatnya kotor, maka binatang-binatang tidak mungkin akan bisa hidup di tempat itu. Karena itu program yang kita dorong untuk kita tumbuhkan di Jakarta adalah kita ingin menjadikan sungai-sungai sebagai ekosistem yang natural bagi seluruh makhluk yang memang seharusnya berada di sungai.